sahabatkompas.com. Sekarang jam 1:30 dini hari waktu Arab Saudi, atau sekitar jam 5:30 waktu Indonesia. Dan sekarang saya tengah berada di Arafah, dan saya akan melihat tenda untuk jemaah haji Indonesia. Nah, ini mumpung di belakang saya ini nih. Nah, ini pintu masuk ke tenda jemaah haji Indonesia. Mari kita lihat bagaimana sih penampilannya. Nah, ini ya, orang-orang ini adalah ada banyak tenda-tenda di sini. Ada kalau nggak salah sekitar 1.100 lebih tenda untuk jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam 73 maktab. Mari kita buka ya, kita lihat bagaimana sih fasilitas yang diterima oleh jemaah haji Indonesia saat berada di Arafah untuk menjalankan wukuf. Nah, ini dia. Nah, ini ruangannya. Terlihat ya, bantalnya masih baru karena masih ada plastiknya. Terus ada ini kasurnya. Sejujurnya ini cukup nyaman ya, dan dingin, AC-nya sangat dingin. Nah, ini. Jadi waktu awalnya kesini ke Arafah, saya tidak berekspektasi akan sebagus ini gitu. Tapi ini ternyata sangat-sangat layak. Mungkin satu tenda ini bisa 100-an lebih ya. Tuh. Nah, ini nih. Salah satu kamar tempat jemaah haji Indonesia akan tinggal selama berada di Padang Arafah dan akan menjalankan ibadah wukuf ya. Ini bisa kita lihat. Nih, petugas haji Indonesia yang baru sampai, bukan istirahat, malah ini ya, memantau, excited ya. Gimana nih menurut teman-teman, ini nggak bagus nggak tendanya jemaah haji Indonesia? Bagus banget, nice. Kalau misalnya, ini kan lu lagi live di kompas.com nih, yeah. Kalau misalnya ada keluarga yang mungkin keluarga lagi naik haji nih, perlu khawatir nggak gitu setelah melihat tenda-tenda? Insya Allah setelah jauh kita lihat, insya Allah aman dari tempat tidurnya, terus ada AC-nya juga nyala, tendanya bersih, nyaman, memadai semua, aman insya Allah. Air minum pun tercukupi, kamar mandinya juga aman, ada beberapa jadi nggak takut jauh-jauh. Dan airnya lancar. Makanan juga insya Allah aman, tersedia. Oh iya. Makasih banyak ya teman-teman ya, selamat ya, bekerja. Ini, oh kita bisa lihat di sana, ini para pekerja ya, masih terus mempersiapkan tenda untuk jemaah haji Indonesia yang akan menjalankan wukuf di Padang Arafah pada Sabtu 15 Juni 2024. Haji Indonesia baru datang dari Mekah. Inilah jemaah haji kloter SOC berapa ya? Kloter berapa ini Pak? SOC 60 ya? SOC 60 dari Kabupaten Grobogan ya Pak? Dari Kabupaten? Iya. Oh iya. 61. 61. Sebentar. Silakan Ibu. Ini jemaah haji SOC 60 dari Kabupaten Grobogan. Thank you.
Sesaat lagi jemaah haji Indonesia, tepatnya sekitar pukul 11 atau setelah zuhur waktu Arab Saudi akan melakukan wukuf. Mari kita lihat apa saja persiapan jemaah haji Indonesia sebelum menjalankan ibadah wukuf yang merupakan puncak haji di Padang Arafah. Mari kita berbincang dengan salah satu jemaah haji Indonesia. Persiapan dari alhamdulillah kita berangkat berenam, Mbak. Saya, istri, bapak, ibu, Pak Deputi. Kebetulan alhamdulillah saya harusnya keluar dari Semarang terus pindah ke Grobogan karena gabung sama bapak ibu. Alhamdulillah persiapan kita sudah persiapkan, sudah bawa tiket, sudah bawa semuanya, perlengkapan juga alhamdulillah sudah, alhamdulillah diberikan kesehatan semuanya, didampingi oleh para petugas, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Perasaannya gimana, Mas? Alhamdulillah bisa beribadah bareng terutama dengan keluarga itu sangat istimewa sekali. Kalau bisa bareng berenang daftarnya bareng atau gimana itu, Mas? Alhamdulillah, Mbak. Kita bapak ibu bareng, kemudian Pak Deputi masuk di lansia karena umurnya sudah 84. Oke. Saya daftarnya tahun 2012. Nunggunya boten ndak reguler, memang murni 12 tahun antrenya. Ini yang rata-rata berangkat kan daftar 2012. Saya setelah nikah daftar sama istri bareng sama bapak ibu. 12 tahun menunggu ya untuk ini ya, Mas. Alhamdulillah. Ya. Harusnya 2021. Karena ada Covid dulu akhirnya mundur. Nah, sahabat.com. Rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah 1415 Hijriah atau bertepatan dengan Sabtu 15 Juni 2024. Rangkaian ibadah dimulai dengan prosesi wukuf di Padang Arafah, di mana jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk mendengarkan ceramah dan beribadah secara pribadi di satu tempat yang bernama Padang Arafah. Setelah mendengarkan khutbah, jemaah haji bisa memilih atau bisa beribadah sesuai dengan hati nuraninya ya. Misalnya dia bisa banyak membaca Al-Quran, lalu melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW atau berzikir. Dan kebanyakan jemaah haji menangis ya karena berkontemplasi atau memikirkan tentang apa yang sudah mereka jalani selama sepanjang hidup ini. Pada wukuf ini dianjurkan untuk banyak menyebar doa karena di Padang Arafah ini adalah salah satu tempat terkabulnya doa-doa. Setelah dari Padang Arafah, setelah maghrib, jemaah haji mulai bergerak ke Musdalifah. Di Musdalifah ini beberapa jemaah haji mengambil batu dan berdiam diri, lalu kemudian bergerak ke Mina untuk melakukan lontar jumrah atau melontarkan kerikil, begitu, yang melambangkan kita memerangi sifat-sifat buruk dari diri kita sendiri.